Halo, assalamualaikum. Hai hai guys semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mimi Nita dalam channel Mareta Eta Stories. Check it out ya, my video selanjutnya. Dengan kalian menonton video saya, video kami, artinya kalian telah membantu untuk membantu perjuangan kami sekeluarga untuk menyembuhkan anak kami Vladimir Apasya yang sedang sakit histeram. Oke, terima kasih yang sudah support, yang sudah selama ini membantu dan menyupport, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Jangan lupa ya, tonton video semua video kami sampai selesai. Oke, dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jika dirimu diuji, sabarlah dan kuatlah. Jika kau mau menangis, menangis sepuas-puasnya. Menangislah di atas sajadah dan adukan semua masalahmu. Karena air mata Allah ciptakan untuk memberikan ketenangan jiwa, untuk memberikan ketenteraman hati. Bila dirimu diuji, itu tanda Allah sayangi dirimu. Semakin berat ujian, semakin kuat Allah sayang padamu. Jangan mengeluh dan lemah, apalagi menyerah putus asa. Karena saat ini kasih sayang Allah tengah tercurah lebih untukmu, insya Allah. Tak mengapa jika ujian itu datang berkali-kali, jika setiap titisnya membuat kita semakin dekat padanya, semakin dalam lukanya, semakin dalam juga sujudnya. Jika bukan dengan hentakan itu, hal apalagi yang dapat mampu menyentuhkan kesombongan? Menyadarkan kembali bahwasanya diri kita adalah hambanya yang lemah. Terkadang Allah izinkan kita merasakan pahitnya dunia, sehingga kita dapat sepenuhnya menghargai manisnya iman, insya Allah. Sometimes the strongest people are those who love the all beyond the measures, cry no one can see, and fight the battles that only God knows about that. Jadikan Allah tujuan, pegangan, dan sandaran. I love Allah. Mau apa lagi kamu wanita hebat dan kuat? Itu lebih utama rendah hati dan beriman. Jadi diri sendiri, jangan rendah diri, jangan iri hati, dan tak perlu bersaing. Happiness is perfume. You can spread on the another without getting a few drops off on yourself. So always be happy to make another happy. Jika dirimu kecewa, pandanglah ke sungai. Alirnya tetap mengalir, biarpun berjuta batu menghalangi. Jika dirimu bersedih, pandanglah ke langit, hatimu akan terasa lapang. Sebab Allah senantiasa bersamamu. Yakinlah ada sesuatu yang menantimu. Selepas banyaknya ujian datang, kesabaran yang telah kau lalui yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa sedihnya rasa sakit. Sabar tak bertepi, syukur tak berujung, tak ada kebahagiaan datang terus menerus, tak ada kesedihan hadir berlarut. Teruslah berjalan, jangan berhenti, sebaik apapun hidup terus hadapi. Jika dengan iman, Allah pasti menolongmu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you.